Assalamualaikum. Nama saya Alin Kurapak. Di sini kita akan share sedikit sebanyak tentang Slim Me, macam mana aku menggunakan awal-awal sekali dulu. So basically tahun lepas berat badanku 82 kilogram and masa tu ada kawanku si Mimi mengontakkan aku untuk minta promotkan dia punya produk Slim Mimi. Kali aku cakap arahnya ni kau main kau. Untuk berani ni aku mau promote. Pasalnya kalau aku promote kalau indah mengasih lah aku macam mana? So si Mimi pun membagi aku dua kotak. Satu D curve, satu S curve. Masa tu percubaan masih tu belum lagi mempromote lah. Aku menggunakan sebulan. So yang D curve ni khas untuk detox. So ia mengurangkan berat badan, mengkat everything semua segala-galanya. And yang S curve ni untuk mengkat kita ni punya appetite. So basically it's appetite control lah. Aku makan ni selama sebulan. Actually ini belum sampai sebulan, 20 hari lah. So amazingly after a month of memakai Slim Mimi, berat badanku selepas aku bertimbang kurang 5 kilo. So masa tu berat badanku 78. So terus aku telefon Slim Mimi. Mate, kau punya produk amazing. Mengasih arahku, berani ku mempromot. Di sana aku start menggunakan Slim Mimi selama 2 bulan. So 20-20-20, 3 cycle. So berat badanku kurang daripada 84 amazingly ke 62. So kalau bis kita akan menggunakan barangan ini juga, bis kita boleh contact nombor yang tertera ini, ataupun bis kita boleh masuk arah IG-nya, ataupun bis kita boleh terus ke kedainya di Seri Kulak Mall. Ada tu tingkat 1 tampang-tampang tu. Tapi make sure kalau bis kita membeli Slim Mimi ni, bis kita ikut apa yang kena konsul oleh Slim Mimi. Pasal dorang memberitahu tu the do's and don't. And bis kita mesti disiplin benar-benar lah. Kalau bis kita indah disiplin macam sia-sia je tu kan. Kita mesti kuatkan hati lah. Okay, di sana saya selamat menggunakan Slim Mimi kepada bis kita yang ingin menurunkan berat badan ataupun shaping-shaping. Thank you very much. Assalamualaikum.